teman-teman atau bosku semua yang pengen tahu perkembangan ANS atau bisnis Sumbar mulai dari Tanjung Priok, Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Kota Majakojo lah tempatnya. Terima kasih banyak. Dair, hati-hati Dair. Di jalan mandet. Aduh kata-kata anak. Adalah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Bismania, para subscriber. Ketemu lagi dengan saya OPB, kali ini masih di Bandung teman-teman ya, di Full ANS di daerah Kopo. Hari ini 10 Desember 2022 pemberangkatan bis menuju Sumatera Barat, yaitu ada dua teman-teman ya, ANS Arjuna dengan kelas Royal dan satu lagi eksekutif kelas Paskowis. Oke teman-teman, kita pantau situasi, full penumpang sudah mulai datang nih teman-teman. Penumpang tujuan Rana Minang sudah mulai rame nih teman-teman. Ada Bang Rehan nih, driver dari Arjuna, lagi sarapan bersama sang kapten. Mai pagi. Mai. Ya. Kapten ini berangkat tugas hari ini menuju Sumatera Barat. Kita lihat ke depan teman-teman. Situasi full. Ini di depan ada junior teman-teman yang baru datang dari Sumatera Barat tadi malam. Baru sampai perpal di sini. Di lanjut Paskowis juga baru sampai, tapi langsung berangkat. Ini driver dari Arjuna ini, Rehan. Jam 8.30 udah mulai dinaikkan barang-barang penumpang ANS Royal Class teman-teman ya. Bentar lagi ANS akan berangkat menuju
Sumatera Barat dengan sang kapten Mai. Oke, kita lihat dulu teman-teman proses menaikkan barang ke bagasi. Proses menaikkan penumpang teman-teman ya, Arjuna. Tunggu sebentar lagi akan diberangkatkan. Ini orang-orang pengantar nih teman-teman. Ini yang masih di luar itu penumpangnya dari Paskowis ya, yang Arjuna sudah menaiki armada. ANS akan diberangkatkan seperti biasa, Ibu Epi. Ngecek dulu teman-teman ya, penumpang yang naik. Ibu Epi lagi ngecek. Ibu Epi ya, seperti biasa. Nah ini sang driver nih, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ada kata-kata nggak Bang Rehan? Ada kata-kata. Ada kata-kata ya, sing selamat. Banyak penumpang di jalan. Amin. Thank you Bang Rehan. Nah ini para penumpang yang dari Bandung. Lumayan ramai teman-teman ya. Kita doakan ANS Arjuna semoga selamat sampai tujuan. Bentar lagi akan berangkat teman-teman ya, sudah naik semua para penumpangnya. Ini Bang Rudi helpernya. Jam 8 kurang 5 proses pemberangkatan menuju Sumatera Barat. Di depan habis ini ANS Eksekutif Paskowis teman-teman ya, yang akan berangkat juga itu di depan. Ya.
beloknya patah kali teman-teman ya, jadi harus maju dulu sekali. Oke, kita doakan ANS Arjuna semoga selamat sampai tujuan. Yo, Bang Rian. Dilanjut teman-teman ya, pemberangkatan berikutnya yaitu ANS Paskowis dengan Sang Kapten Bang Ade. Lagi proses menaikkan penumpang dulu dengan salah satu nih Bang Jun. Halo. Apa kabar Bang Jun? Ya, Bang. Putar kepala tadi kayak. Ah. Bang Jun Edi. Nah, ini teman kita juga ini. Salah satu helper dari Paskowis teman-temannya. Proses menaikkan penumpang. Ini Paskowis jam 8 pas teman-teman ya waktu Indonesia Barat. Di Bandung ini rata-rata ANS memberangkatkan 2 unit teman-teman ya, satu Royal Class dan satu lagi Executive Class. Komplirigasi bangku 22 leg rest AC toilet. Oke teman-teman, dilanjut terus videonya, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment dan nyalakan loncengnya. Let's go. Bang Diki, Sang Kapten dari ANS Arjuna. Ini Bang Ade nih. ANS Paskowis sebentar lagi akan berangkat teman-teman ya. Jam 8 lewat ini. Penumpang udah pada naik. Jam 8 lewat 15. Jam 8 lewat 15 lagi proses pemeriksaan sama Ibu Epi teman-teman ya. Nah ini dengan helper. Moco. Ada kata-kata Moco. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan Bang Uco. Dengan Bang Uco, sang helper dari Paskowis. Ini ganteng juga teman-teman ya, salah satu Ventura yang admin suka ini teman-teman. Ada 4 unit Ventura ini di ANS teman-teman ya, yaitu Paskowis, Ngangeni, Permata, dan satu lagi masih di Morodadi yaitu Bunga Endelwis. Sebentar lagi juga akan ngelin. Jadi di Morodadi ada 3 unit teman-teman ya, ada Ekirana 23 dan 784. Nah ini teman-teman jangan lupa bantu dan subscribe channelnya OPB Oza Pajapojo. Semoga menampilkan video-video terbaru dari bus-bus yang ada di Jakarta dan Jawa Barat, dan khususnya bus ANS teman-teman ya.
Paskowis, yaitu putra asli kota wisata. Junior lagi bersih-bersih. Paskowis nih lagi menunggu satu lagi penumpang teman-teman ya. Nah, ini Ibu Mai nih yang bikin mental di POP YNS. Halo Bu Mai. Nah, jangan lupa nonton di Oja Bonjo ya. Jangan lupa nonton di Oja Bonjo. Ini Bu Mai yang bikin-bikin sarung bantal ya, ini teman-teman ya. Nah, jadi driver-driver pesan ke dia ini. Motifnya bisa dipilih. Ini belum berangkat teman-teman ya. Ada yang ditunggu satu orang dari Traveloka. Kita sambil lihat-lihat dulu ke dalam teman-teman. ANS Paskowis. Jam 8.40 WIB menaiki untuk mengecek penumpang teman-teman ya, yang sudah naik ke armada. Sebentar lagi akan diberangkatkan Bang Ade di balik kemudi. Semoga selamat sampai tujuan ya. Jadi di jalan pade. ANS Paskowis akan berangkat sebentar lagi teman-teman ya. Bu Evi, sang perwakilan dari ANS di Bandung, sudah memeriksa penumpang. Ada 7 orang dasar dari Bandung ini teman-teman ya. Nanti ada yang naik di Kelari dan Bekasi, langsung jos Sumatera Barat. Udah ya Bu, mantap. Dengan Traveloka ya. Jadi telat itu Bu Evi ya. Ini telat pemberangkatan teman-teman karena ada satu penumpang dari aplikasi Traveloka telat datang. Oke teman-teman, kita doakan Paskowis dengan sang kapten Bang Ade semoga selamat sampai tujuan karena menang. Bu Evi makasih. Nah, itu dengan perwakilan kita di perwakilan ANS teman-teman ya di kota Bandung. ANS Paskowis keluar dari Pul Bandung menuju Sumatera Barat. Ada Bang Ade di balik kemudi bersama Bang Jun. Thank you.
Ayo Mang Jun. Ah, muncul, hati-hati lah muncul. Oke teman-teman, dengan berangkatnya ANS Pat Boys menuju Sumatera Barat dari kota Bandung hari ini tanggal 10 Desember 2022, teman-teman ya, maka saya akhirin dulu video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.